Kemarin ada juga di Republika diberitakan karena masalah barang ya, karena ibu-ibu merasa dirazia di airport mau masuk pesawat karena banyak bawaan, dia lupa bahwasanya tas kecil ini berisi paspor dan sebagainya. Manakala sama petugas disuruh untuk dikurangi barang bawaannya, sampai tas paspor pun ditaruh di tempat sampah. Akhirnya mau ke penjagaan ke imigrasi dicari paspor nggak ada. Dia ingat ikut taruh ke tempat sampah. Setelah dicari dan dicari sudah diambil sama petugas sehingga dia sempat tertunda kepulangannya. Tetapi diizinkan SPRP surat perjalanan tanpa paspor. Jadi yang jelas dia nggak bisa ikut rombongan pulang, tertunda beberapa jam, dibikinin lagi seperti paspor itu baru bisa pulang. Itu kasus karena kebanyakan bawa barang bawaan. Itu kalau kita bisa dapat pelajaran itu di dunia. Di dunia bagaimana?